Oh, Meh, tadi kan lu udah sampai mana? Dea? Dengerin dari awal. Iya, makanya ini kan udah tadi. Ya udah, lanjut. Berisik aja. But terus Ifri Marcel cemburu, terus salah tingkah deh. Terus saat Omes membujuk Selin, Marcel bolak-balik mencari. Yang gak penting untuk mengganggu mereka secara tidak langsung. Kerjaannya kalau di briefing main HP nih. Briefing dipimpin bule. Cuma budi. Jadi tiba-tiba tuh misalnya tuh tiba-tiba Marcel tuh jalan di antara Omes sama Selin, terus kayak meluk-meluk Selin, terus nyium-nyium, terus grepe-grepe gitu. Omes tuh heran lihat tingkah laku Marcel, namun Marcel berkilah dia tuh cuma lagi kerja gitu. Berkilah tuh apa? Berkilah, ya lu pikirnya sendiri. Marcel. Imprim Denny sama Oneng, Mbak Oneng. Halo, Mbak Dian Pitalokan. Oneng, Mbak. Teriko. Oh parah lu, Sel. Parah lu, Sel. Di sini tulisannya. Teriko gitu. Iya, Teriko mohon izin. Pejabat lo ini lo. Terus Oneng datang nih bareng Denny sambil memberikan rujukan dari puskesmas. Oneng tuh nggak pakai sendal dan mengaku sakit kalau diperiksa lebih lanjut. Di sana dia tuh pengen diperiksa sama dokter. Ngerti nggak? Sambil ngepep dong. Ini nggak lau sambil ngepep lau. Ini nggak ada yang bisa gue briefing pasti. Nih, terus udah gitu Denny tuh mencatat biodatanya Oneng, ditanyain tuh namanya, terus sakitnya apa, terus tadi katanya sakit. Nah pokoknya udah ada deh tulisannya semuanya di sini ya kan. Semuanya tuh kesel karena kebanyakan nanya. Abis itu Oneng tuh ngejawab polos dan berbelit-belit. Terus akhirnya aku out frame deh, aku mau ngerawat pasien. Terus Marcel ikut, akhirnya kita gak jadi ngerawat pasien. Jadinya ngapa-ngapain di belakang. Nah, terus in frame Mimin. Mimin ini akhirnya infrim denger. Iya denger ya. Mimin marah-marah karena menganggap karyawan pada jalan seenaknya di lantai, padahal baru dipel. Kalau nggak jalan di lantai, jalannya di mana? Nah, di mana tuh? Ya nggak tahu. Mimin merasa Mimin merasa kenal nih sama Oneng yang dianggapnya kok mirip calon gubernur sih di Jawa Barat. Waduh. Nah, Denny nggak percaya karena Oneng sangat polos, nggak mungkin lah jadi calon gubernur. Omes tuh tanya. Iya. Omes nanya, emang ciri-ciri cagup tuh gimana? Mimin ngeluarin deh tuh cover buku puisi Rike dan bilang kalau yang cagup jago puisi. Nah akhirnya nanti Boneng baca puisi. Yang lain juga satu-satu baca puisi. Selin juga. Kan gua gak ada di, gua udah old frame. Iya. Makanya banget, denger gak dari tadi? Iya, dengerin aku. Enak kan berisik. Nah, Omes tuh heran, kok dia gak kenal sih sama lagu-lagunya. Wah, Omes tuh langsung sombong, Barika nampar deh tuh si Omes. Terus ada. Denny tes tuh apakah Rika masih ingat lagu-lagunya sendiri. Oke, okay, terus akhirnya abis gitu nanti Boneng katanya mau di roasting sama Marcel. Katanya mau di, tapi katanya tadi mau di roasting sama Marcel. Kalau kalau mau ada orang mulutnya lu. Siap, segitu aja kita hari ini teman-teman. Oke saya jangan gitu apa? Katanya roasting. Yang ada kan saya belum ada. Baju beli biasa, baju biasa baru. Ya terima kasih sudah datang ke acara saya hari ini. Mudah-mudahan kita saya. Sugihan ya, sugihan ya. Yaudah, yuk kita sugihan dulu. Semangat teman-teman. Semangat.